Jadi syarat panggil abu itu enggak mesti jenggot kah putih ataukah umur tuha. Semua muslim boleh. Media Sunnah Aceh. Kunyah itu yang diawali oleh abu atau itu arti kunyah. Misalkan nama dia Aisyah. Nama anaknya misalkan Fatimah, berarti dipanggil Ummu Fatimah. Abu, itu namanya kunyah. Kunyah. Dan memberi kunyah itu salah satu hal yang disunnahkan. Bahkan di dalam uruf Arab itu, mereka kalau memuliakan seseorang, mereka tidak memanggilnya dengan namanya, tetapi mereka memanggilnya dengan kunyahnya. Dan nyo dalam bahasa Aceh tayopi terpakai, ya kan? Yahdi fulan. Nyo kan? Yahdi fulan kenoni. Kunun jail. Abu fulan. Ini memuliakan. Mereka enggak panggil nama, panggil abu, abu man gitu. Nah, dan abu itu tidak harus orang yang sudah tua, harus sudah punya ilmu khusus. Enggak. Semua muslim walaupun dia belum punya anak dianjurkan menggunakan kunyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak dikarunia anak oleh Allah, tetapi beliau disebut dengan Ummul Mukminin, Ummu Abdillah. Kunyah Aisyah Ummu Abdillah, padahal beliau enggak punya anak. Juga seorang sahabat Nabi yang bernama Umair, Aba Umair, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia sedang menangis karena seekor burung yang dia miliki mati. Maka Nabi memanggilnya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, masih kecil, belum baligh. Apa yang dilakukan oleh seekor burungmu yang bernama Nughair? Ini menerangkan boleh memberikan nama untuk burung. Selama nama-nama tersebut layak dan tidak merendahkan orang lain. Ya, yang sudah tahu ada tetangga namanya Anto, dikasih pula nama burungnya Anto. Ini enggak baik, menyinggung orang lain. Tapi memberikan nama-nama kepada burung hukum asalnya boleh. Baik, di sini Nabi memanggil Abu Umair. Padahal ini masih anak kan? Kecil. Jadi syarat panggil abu itu enggak mesti jenggot kah putih ataukah umur tuha. Semua muslim boleh. Ya, tidak ada khusus. Kalau mondok sekian tahun baru boleh panggil ini. Kalau udah ini baru boleh ini beri. Ha, kalau udah ini baru boleh panggil abu. Ini enggak benar. Ya. Ini saudaranya Anas belum balik umurnya. Namanya Abu Umair. Ya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau, sebuah bab dianjurkan memberi kunyah. Dianjurkan memberi kunyah. Di abu, ummu, ini namanya kunyah. Jadi enggak mesti ustaz. Ya, enggak mesti harus jadi ustaz dulu baru boleh panggil abu. Enggak benar itu. Ya, semua muslim dan muslimah boleh menggunakan kunyah. Dan itu sesuatu yang dianjurkan. Baik, jadi kalau kunyah Imam Ahmad tadi siapa? Abu Abdillah. Kunyah Imam Syafi'i Abu Abdillah juga. Kunyahnya Imam Malik Abu Abdillah juga. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Kalau Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah. Imam Syafi'i Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah. Kalau Imam Abu Hanifah apa kunyahnya? Hah? Ya Abu Hanifah. Berarti kalau ditanyakan siapa namanya? Kalau kunyahnya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit.